Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istri adalah pasangan hidup dan ibu bagi anak-anaknya di rumah. Istri yang baik, hati juga dambaan bagi setiap laki-laki. Istri juga merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi karir suaminya yang senantiasa mencari rezeki untuk keluarganya di rumah. Seorang istri yang mendukung usaha suaminya untuk mencari rezeki yang halal dan merawat suami serta anak-anaknya dengan baik di rumah. Jarang orang yang mengetahui bahwa suami yang sukses juga bisa jadi karena amalan seorang istri. Mungkin istri tidak bekerja di kantor seperti suami, namun bisa jadi rezeki istrinya mengalir kepada suami dari tindakan-tindakan istri yang dilakukan. Berikut ini adalah ciri-ciri istri pembawa rezeki untuk suami. Yang pertama, yaitu istri yang pandai bersyukur. Berapapun banyak rezeki yang diperoleh oleh sang suami dari hasil kerja kerasnya, sang istri selalu bersyukur atas rezeki dari Allah yang didapat suaminya setiap hari. Hal itu memiliki potensi untuk mendatangkan rezeki yang banyak untuk keluarga dan suaminya. Istri yang senantiasa bersyukur ini membuat suami menjadi lebih giat lagi bekerja dan mendapatkan banyak penghasilan untuk membahagiakan keluarganya di rumah. Yang kedua, yaitu istri yang baik agamanya. Istri yang selalu taat menjalankan ibadah dan agamanya menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan jika wanita yang dinikahi ada empat perkara. Yang pertama, karena kecantikannya. Kedua, karena keturunannya. Ketiga, karena hartanya. Dan keempat, karena agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan untuk pilih yang keempat, yakni karena agamanya. Sebab apabila memilih wanita karena agamanya, maka suaminya akan beruntung termasuk rezekinya. Ciri yang ketiga, yaitu istri yang dapat menyenangkan suami. Istri yang mengetahui cara menyenangkan hati suami dan cara membuat suami betah di rumah, dapat menjaga sikap dan perilakunya terhadap suami, dan selalu berusaha mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik, merupakan ciri wanita yang dapat mendatangkan rezeki untuk suami dan keluarganya. Hal tersebut dapat terjadi karena amalan-amalan dan kesetiaan kepada suaminya, sehingga rezeki dapat mengalir melalui suaminya. Ciri yang keempat, yaitu istri yang suka bersilaturahim. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang suka bersilaturahim maka akan dipanjangkan umur dan juga rezekinya. Istri yang suka bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, keluarga besarnya, tetangganya,
dan teman-teman dekatnya dapat membantu suami untuk memperlancar rezekinya dan keluarganya. Ciri yang kelima yaitu istri yang suka bersedekah. Istri yang suka bersedekah juga dapat melipat gandakan rezeki keluarga dan suaminya. Hal ini karena apabila rezeki yang diberikan suami, ia sisihkan beberapa untuk bersedekah. Dan akhirnya rezekinya bertambah tanpa disangka-sangka di waktu yang tepat. Ciri yang keenam yaitu istri yang selalu mendoakan suaminya. Istri yang selalu bersungguh-sungguh mendoakan suami agar mendapatkan rezeki yang berlimpah niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri yang terakhir yaitu istri yang sering menunaikan sholat duha. Istri yang rajin menunaikan sholat duha dapat membuat rezeki keluarga dan suaminya mengalir deras. Hal ini sesuai dengan keutamaan sholat duha yang dapat menjamin rezeki dan dapat menggantikan hutang sedekah sebanyak 360 sedekah setiap 2 rakaat. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 ciri istri pembawa rezeki dan keberuntungan bagi suami, sehingga rezeki suami akan mengalir terus dan berlipat ganda. Semoga saja istri-istri kita semua bisa memiliki ciri-ciri tersebut. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.